Acara silaturahmi Jawa Pos Grup Wilayah Lubuk Linggau yang diadakan hari Senin tanggal 29 Januari 2018 yang bertempat di Gedung Geraha Pena Linggau Pos dihadiri Komisaris Utama PT Wahana Semesta Linggau, Haji Suparno Wonokromo. Kesempatan ini menjadi tempat berdiskusi agar Jawa Pos Grup Wilayah Lubuk Linggau dapat lebih sukses pada tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadapi tahun 2018 dan selanjutnya yang diprediksi akan semakin sulit untuk semua media baik cetak maupun elektronik. Dengan semakin banyaknya tantangan yang ada, sehingga jika tidak ditanggapi secara serius akan berdampak pada menurunnya omset perusahaan. Ini semua sebenarnya terjadi karena efek atau dampak dari teks amnesti. Teks amnesti itu pemerintah dapat 150 triliun. Tapi sebenarnya teks amnesti diharapkan kan uang luar. Orang kaya-kaya yang uangnya di luar negeri diharapkan masuk untuk menjadi pemasukan pemerintah. Tapi ternyata 150 triliun yang masuk kan bukan dari uang dari luar negeri, tapi uang saya, uang Anda, uang yang selama ini kita simpan di bank. Haji Suparno Wonokromo mengatakan berbagai motivasi dan memberikan solusi pada seluruh pegawai Jawa Pos Group Wilayah Lubuk Linggau yang pada acara ini dihadiri oleh tim Linggau Pos, Musirawas Express, Harian Silampari, Silampari TV, dan Linggau Hotel untuk tetap semangat dan bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan.